Di video ini kita akan membuat misi tawuran. Pertama, kita siapin aktor-aktor yang mau ikut tawuran dengan cara buka menu, pilih actors, add actor. Di sini kita browse aktor yang mau kita pilih dengan tekan Y, N, G, atau H untuk mempercepat browsing. Buat contoh, saya mau pilih grup Street Family sebagai aktor. Tekan spasi, pilih senjata yang diinginkan, tekan spasi lagi, pilih animasi yang diinginkan. Saya akan skip dengan pilih No Animation. Setelah pilih animasi, di sini kita atur properti si aktor. Kalian bisa pilih health bar biar lebih banyak kalau kalian pengen aktor kalian lebih kuat. Buat contoh, saya akan memilih setelan bawaan. Dan yang terpenting untuk membuat misi tawuran adalah memilih geng, karena di sini kita akan mengatur teman atau lawan si aktor. Sekarang saya akan memilih temannya dulu dengan memilih friend. Untuk behaviornya kita pilih normal atau follow player, dan kalau udah kita pilih ready. Kemudian di sini kita akan menduplikat aktor sebanyak yang kita mau. Daripada mengulang cara yang tadi lagi, kita bisa menekan Ctrl P untuk menduplikat aktor dengan properti yang sama. Selanjutnya, kita ulangi step yang pertama buat nambahin aktor lainnya dan duplikat lagi. Terus ulangi sampai dapat hasil yang diinginkan. Selanjutnya, kita tambahin musuhnya. Buat stepnya, masih menggunakan step yang pertama. Tapi, pada bagian geng, kita pilih enemy 1 atau enemy 2. Untuk behaviornya, kita pilih attack direct biar musuhnya langsung nyerang. Dan duplikat lagi seperti yang pertama tadi. Dan terakhir, kita tambahin boss biar misinya lebih punya tujuan dengan cara buka menu, pilih objectives, add objective, add actor, dan pilih aktor yang mau jadikan boss. Di sini saya mau nambahin senjata biar kelihatan menonjol dan menambahkan healthnya biar tidak mati duluan. Kita juga bisa nampilin health bar bossnya biar terlihat di layar. Pilih ready, pilih marker yang mana aja, dan tambahkan deskripsi kalau perlu. Sekarang kita lihat hasilnya. Itulah cara membuat misi tawuran di Design Your Own Mission. Hope you guys enjoy this video. Klik subscribe untuk tutorial-tutorial lainnya. Thank you guys for watching. Peace out.